balik lagi sama gue Astrid Magang di channel film terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, ini di belakang gue udah ada mobil CR-V ini yang Gen 4, dia tahun 2013 ya. Dan sudah diganti velgnya, dari yang bawaan diganti jadi HSR NE5. Dan ini spesifikasinya itu dia ring 18. Bener gak? Yes, betul. Ring 18, lebarnya itu 8, offsetnya 45. Dan ini dipakein ban Acelera Iota ST68, ukurannya 235/60 ring 18. Ini kayaknya ya, kayaknya dipakein 65 juga masih cukup sih kayaknya, karena masih jauh banget nih, ada 5 jari. Sampingnya juga masih ada 4 jari, depannya ada 3 jari. Harusnya sih kayaknya ya, kayaknya di depan itu 235/65. 235/65 kayaknya sih masih bisa. Untuk bagian belakangnya juga sama ya, dipakein Acelera Iota ST68. Ukurannya juga sama, 235/60. Nah, dia 4,5 nih kurang lebih bagian belakangnya. Dia juga 4 jari. 4 jari pas. Fitment-nya kelihatannya agak sedikit masuk. Karena mungkin offsetnya ya, offsetnya 45 masih besar banget kan offsetnya, jadi dia masih agak masuk. Cuman kalau misalnya kelihatannya dari samping begini, nggak terlalu kelihatan masuk banget gitu, masih pantas. Karena dia hampir rata sama si spakbor bawah ini, apa sih namanya, mat guard. Ya pokoknya, hah? Apa? Fender, ini mah fender, iya. Talang air, ya itulah ya, menurut dia ya talang air ya, ini talang air nih yang gue tahu. Pokoknya ini nih, dia masih rata sama si bagian bawahnya ini, jadi nggak terlalu yang kelihatannya tuh cungkring banget. Kalau gue ngeliat ke belakang nih, kayaknya bukan cuman velg yang udah diganti ya. Ini knalpot juga udah diganti nih. Iya nggak sih? Bener nggak sih mufflernya? Kayaknya sih udah diganti nih. Terus ini juga kacanya juga kayaknya udah ditambahin nih ininya, persentasenya. Ini 80 kayaknya lebih deh ini. Gelap banget soalnya. Tapi overall kalau misalnya kita lihat dari tampilannya ya, dari warna si hitam ini terus si ke velgnya yang grey ini, gue sih ngeliatnya rada-rada kosong. Kenapa? Karena ini dia kan modelnya model palang nih. Jadi si bagian si cakramnya itu tuh kosong banget. Cuman ada juga sih orang yang suka selera mobilnya kayak begini. Jadi model bumnya berpalang, tapi bagian tengahnya bisa kelihatan. Overall keren sih. Oke deh. Cuman gue masih penasaran nih, kayaknya bisa. Ini bisa nggak sih dibikin 235/65 bannya? Untuk belakang sih bisa masih. Belakang bisa. Mentok. Mentok belok. Yakin, fix mentok. Mentok. Maksimal itu 235/60. Maksimal 235/60 ring 18 depannya, tapi belakangnya masih bisa di 235/65. Berarti kalau mau dibikin 225/65 masih bisa berarti. Cuma kan 18 enggak ada. 225/60. Oh iya enggak ada ya. Ya udah deh. Sekian dulu video kali ini. Buat yang lagi cari referensi-referensi buat modifikasi ya, bisa tontonin channel YouTube kita, karena banyak banget mobil-mobil yang udah dimodifikasi nih di channel kita ini. Dan jangan lupa kita juga lagi nggalang dana untuk buat kalian semuanya yang mau pada donasi. Kita lagi melawan COVID-19, jadi langsung aja buka di browser kalian www.kitabisa.com/campaign/HSR untuk Indonesia. Dan di situ kalian bisa klik donasi sekarang. Nah, terus di situ kalian bisa pilih kalian mau donasi via apa. Bisa via transfer bank BCA atau bank Mandiri, BRI dan lain sebagainya, atau bisa juga via OVO dan lain sebagainya. Tinggal kalian pilih aja mau transfer via mana. Dan kalian bisa donasi bebas mau berapapun donasi kalian. Kalau kalian via handphone itu kalau nggak salah bisa dimulai dari Rp1.000 donasinya. Tapi buat kalian yang mau berkesempatan untuk ikutan undian velg dari HSR Wheel, kalian bisa donasi minimal Rp100.000 untuk dapetin satu tiket undiannya. Dan itu berlaku kelipatan. Jadi kalau misalnya kalian donasi Rp200.000 berarti bisa dapat 2 tiket, atau Rp300.000 bisa dapat 3 tiket dan seterusnya. Mantap banget. Kita akan undi setiap hari Sabtu.
Oke, Sabtunya mungkin malam ya, sekitar jam-jam antara jam 6 ya, pokoknya nanti tungguin aja deh di Instagramnya HSR_wheel atau di HSR Original. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Gue Asri Tasmaga undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa, ingat velg, ingat HSR.